kecil dan penyelesaian terkecil akan mensosialisasikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jagalah kebersihan toilet dan siramlah setelah dipakai. Untuk menjaga kebersihan toilet, kita memerlukan tikar. Tikar ini gunanya sebagai alat untuk membersihkan lantai, kloset, atau dinding kamar mandi jika ada kotoran atau lumut yang menempel. Gunakanlah tikar untuk menghilangkannya. Tikar biasanya digunakan untuk membersihkan noda atau kotoran yang susah diangkat. Tikar cocok digunakan untuk yang berbahan tidak mudah lecet atau tidak masalah jika kena gores sekalipun. Misalnya, seperti keramik, lantai, atau dinding pada kamar mandi. Untuk membersihkan kamar mandi, selain tikar juga ada gayung, ember, dan tempat sampah. Gayung, ember, dan tempat sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mensosialisasikan tentang alat-alat untuk membersihkan. Yang pertama adalah sapu. Sapu adalah satu alat yang digunakan untuk membersihkan lantai. Biasanya sapu ini terdiri dari dua jenis, baik sapu lidi maupun sapu icuk. Selanjutnya adalah lap. Lap adalah alat yang sangat wajib dimiliki untuk membersihkan rumah. Namun ada baiknya setiap lap dibedakan kegunaannya. Siapa yang di sini di rumahnya nggak punya lap? Biasanya lapnya digunakan untuk apa? Ya, lap biasanya digunakan untuk mengelap meja. Selanjutnya adalah pel. Pel lantai adalah salah satu yang digunakan untuk membersihkan lantai sehingga lantai kita lebih bersih dan lebih wangi. Siapa yang tahu pel digunakan setelah apa? Betul, pel digunakan setelah menyapu. Dan ini adalah cairan pembersih yang biasa digunakan untuk cairan pembersih lantai, cairan pembersih kaca jendela. Siapa yang tahu? Siapa yang suka membersihkan jendela? Siapa yang pernah bersihin tapi nggak pakai cairan pembersih? Pembersih agar kumannya lebih cepat hilang dan lebih wangi. Siapa yang tahu alat ini? Siapa tahu kegunaan sulap itu apa? Yang pertama yang biasanya dari plastik dan yang kedua biasanya dari bulu-bulu. Siapa yang di rumahnya nggak punya tong sampah? Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus sediakan tempat sampah.
jagalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar contohnya adalah lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan yang lainnya. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Siapa di sini yang tahu jenis-jenis sampah ada berapa? Sepatu betul ya, ada tiga, yaitu sampah plastik, sampah kertas, dan juga sampah organik atau sampah basah. Kita juga bisa membersihkan sampah dengan cara menyapunya, memakai sapu yang biasanya disediakan di sekolah. Lalu juga ada tempat sampah. Tempat sampah adalah salah satu tempat yang bisa digunakan untuk membuat sampah. Tempat ini bisa digunakan untuk anak-anak setiap piket kelas. Jadi biasanya yang laki-laki di sini buat sampah ya, setiap habis istirahat itu mestinya habis piket. Di sini adik-adik kalau biasanya buang sampah waktu piket, buangnya di mana? Tempat sampah yang ada di mana? Yang biasanya sama Pak CS itu ya? Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Siapa yang di sini kalau cuci tangan nggak pakai sabun? Jadi mulai sekarang kalau cuci tangan harus pakai sabun ya, agar menghindari kurang dan penyakit. Yang kedua, jajanan sehat. Siapa yang di sini suka jajan di pinggir jalan? Lingkungan akan menjadi kotor dan akan menjadi sarang nyamuk atau penyakit kuman-kuman atau penyakit lainnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Olahraga dapat menghindarkan penyakit dan dapat memperkuat daya tahan pada tubuh. Yang kelima, menimbang dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Agar kalian mengetahui tinggi dan berat badan kalian selama sebulan. Yang keenam, tidak merokok. Jika orang tua kalian merokok, peringatkan orang tua kalian, ya jangan merokok, nanti ayah bisa sakit kanker. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk.
kasih.